Bupati Sukabumi buka acara uji kompetisi calon pilkades siklus kedua. Gelombang kedua Kamis 31 Agustus 2023. Berlokasi di kampus STIS IP Widya Puri Mandiri Sukabumi Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Jalan Raya Cisaat nomor 26 Sukamana, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Uji kompetisi ini diikuti oleh 12 desa 11 kecamatan dengan jumlah 80 calon kades. Uji kompetisi rencananya akan diadakan 2 sesi secara tertulis dan wawancara. Uji kompetisi diharapkan jujur dan adil untuk menyaring siapa saja calon yang terbaik yang memenuhi syarat dan mampu untuk menggali potensi di desanya masing-masing. Karena desa merupakan ujung tombak pembangunan. Siapapun yang menang tidak boleh takabur dan siapapun yang kalah harus legowo karena tujuannya sama-sama sana ingin memajukan desanya. Nurlaila Palapa TV mengabarkan. Nusantara dalam kegiatan uji kom ini apa yang akan disampaikan ketua? Akan disampaikan pertama saya mengucapkan selamat menjalani testing hari ini dan semoga hasil memuaskan sesuai dengan harapan berangkat dari rumah. Nanti setelah testing keputusan hasil alhamdulillah tidak berhasil berarti kemenangan tertunda. Itu aja. Siap. Terhadap konsistensi daripada panitia pilkades, apa harapannya Pak? Harapannya netral, ya netral, dan saya nanti muncul kades-kades di waktu ini yang betul-betul berkualitas, yang membawa desanya masing-masing ke arah yang lebih baik, berkarya ke depan itu aja. Dan kami juga ambil ini hadir nih, Ibu Surade, Parade, ini Pak Ateng Sekira, ini DJ nih, sang provokator mungkin ini ya, sudah tahu ini nih. Tuan rumah Haji Cepri Duan, alhamdulillah. Pokoknya para hari semua mengucapkan selamat ya, selamat mengikuti testing dan semua nanti semua memuaskan. Dan nanti 20 September terpilih izin Allah ya, tidak ada ini yang lain-lain. Kita berdoa aja ya, sukses, para hari di sini senang. Yang paling juga terkondisikan adalah umur. Karena menyangkut umur ini adalah untuk mobilitas seorang kepala desa yang dituntut untuk bisa menjawab persoalan daerahnya. Nah, tidak jauh lah berbeda dengan bupati, dengan posisi pimpinan-pimpinan daerah yang lain, termasuk juga camat. Kayak di umur-umur pegawai negeri itu.